Halo, di video kali ini saya bakal share ke kalian tema MIUI with Boot Animation di Redmi 9. Di video ini saya bakal share 2 tema MIUI yang udah support Boot Animation. Tema yang bakal saya share ini bukan tema pihak ketiga dan gak perlu root TWRP atau UBL. Jadi temanya bisa langsung kalian cari di Theme Store. Langsung aja untuk tema yang pertama ada ROG Mod versi 12. Kita coba terapkan. Temanya ini khas dengan ROG ya. Mulai dari wallpaper, icon, control center, dan lainnya. Tampilan dan icon di menu settingnya juga udah berubah. Untuk lock screen-nya hampir sama dengan home screen, tapi di lock screen-nya ini ada animasinya. Dari lock screen-nya kalian juga bisa akses aplikasi musik dan kameranya secara langsung. Oke, kita coba restart dulu buat lihat boot animasinya. Boot animasinya udah berubah ya. Boot animasinya udah pakai logo ROG juga. Lanjut untuk tema yang kedua. Untuk tema yang kedua ada Cyberpunk 2077 versi 12.5. Kita coba terapkan. Icon-icon di tema ini udah tembus di semua aplikasi. Icon di status bar-nya udah berubah. Terus control center dan icon-icon di menu settingnya juga udah berubah. Lock screen di tema ini bagus banget. Dari lock screen-nya kalian bisa akses aplikasi telepon dan kamera secara langsung. Terus di tengah ini ada icon fingerprint buat ngebuka lock screen-nya. Jadi Redmi 9 udah bisa ala-ala HP flagship nih yang pakai fingerprint in display. Kalau ada notif yang masuk, di lock screen-nya juga bakal muncul efek notifikasi sama kayak yang ada di AOD Redmi Note 10 Pro atau device sejenisnya. Lanjut lagi, kita coba cek boot animasinya. Kita coba restart dulu. Oke, boot animasinya udah berubah juga ya. Boot animasinya ini sama dengan yang dulu pernah saya share, tapi waktu itu masih harus pakai tema pihak ketiga. Tema ini bisa kalian pakai juga di device Xiaomi lain. Jadi nggak cuma work di Redmi 9 aja. Jadi itu dia tema MIUI with Boot Animation di Redmi 9. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap positif, rendah hati, dan sampai jumpa di video selanjutnya.